Pemerintah sudah menyiapkan 12 peraturan pemerintah atau PP dan 5 peraturan presiden atau Perpres untuk memperkuat pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp19,93 triliun untuk membayarkan iuran bagi warga Indonesia yang berada pada kategori miskin. Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS akan mulai dijalankan pada awal Januari 2014. Ada 12 peraturan pemerintah PP dan 5 peraturan Presiden Perpres yang akan lahir untuk memperkuat jaminan sosial yang baru ini. Anggaran untuk membiayai iuran SJSN menjadi salah satu yang diatur oleh pemerintah. Presiden menjelaskan bahwa para wartawan yang saya cintai, konsep dasar asuransi yang menggunakan sebagaimana saudara ketahui. Namun bagi rakyat yang berada pada kategori miskin, pemerintah akan menanggung biaya iuran setiap bulannya. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran dana sebesar Rp19,93 triliun yang masuk ke dalam APBN 2014. Anggaran tersebut ditujukan untuk membayarkan iuran asuransi yang dikhususkan bagi rakyat Indonesia dalam kategori miskin atau belum mampu. Bahwa jaminan sosial nasional ini semuanya ditujukan untuk rakyat Indonesia. Tidak terkecuali, tentu yang kita utamakan adalah saudara-saudara kita yang tergolong miskin dan rentan. Boleh dengan istilah sangat miskin, miskin dan rentan, yang jumlahnya sekarang ini adalah 86,4 juta. Merekalah yang kita utamakan sebenarnya. Dari Bogor, Jawa Barat, Linda Puspitasari dan Wayan Agus melaporkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY resmi mencabut peraturan Presiden Perpres nomor 105 tentang jaminan kesehatan untuk pejabat negara dan 106 tahun 2013 tentang fasilitas bagi pejabat negara untuk berobat ke luar negeri. Pencabutan Perpres tersebut dilakukan karena kini telah diatur dengan sistem BPJS atau SJSN. Pencabutan dua Perpres ini disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai melakukan rapat kabinet terbatas di Istana Bogor Senin siang. Akibat banyaknya polemik yang muncul, maka Perpres 105 berisi tentang jaminan kesehatan untuk penyelenggara negara dan Perpres 106 mengenai mekanisme pelayanan kesehatan paripurna menyeluruh, termasuk pelayanan kesehatan rumah sakit di luar negeri yang dilakukan dengan penggantian biaya resmi dicabut dan tidak diberlakukan. Menurut Presiden, pencabutan dua Perpres ini dilakukan karena keduanya sudah diatur ke dalam sistem jaminan sosial nasional SJSN yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS. Kuatnya persepsi, ya, seolah-olah ini diistimewakan begitu dan kemudian dianggap kurang adil, meskipun sebenarnya konsepnya tetap konsep asuransi, maka saya putuskan kedua Perpres itu saya cabut dan tidak berlaku. Karena semua akan diatur dan ternyata sudah bisa masuk dalam sistem BPJS dan SJSN yang insya Allah akan kita berlakukan 1 Januari 2014 mendatang. Dengan sebelumnya, Presiden SBY menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan paripurna kepada menteri dan pejabat tertentu. SBY juga menandatangani Perpres Nomor 106 Tahun 2013 tentang jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pimpinan lembaga negara. Dengan Perpres tersebut, para menteri, pejabat eselon 1, dan pimpinan lembaga negara dimudahkan untuk berobat ke luar negeri dengan seluruh biaya yang nantinya akan ditanggung oleh negara. Dari Bogor, Jawa Barat, Linda Puspitasari dan Wayan Agus melaporkan. Pengamat hukum tata negara Refli Harun bersama koalisi masyarakat sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi memprotes rencana Presiden SBY yang akan mengajukan banding ke PTUN atas penghapusan kepres pengangkatan hakim MK. Jika Presiden tetap mengajukan banding,
diindikasikan ada penempatan orang partai sebagai hakim MK untuk pengamanan kepentingan politik dalam pemilu 2014. Upaya Presiden SBY untuk mengajukan banding atas Kepres pengangkatan hakim konstitusi yang telah dijadikan undang-undang MK dinilai koalisi masyarakat sipil Selamatkan MK sebagai langkah untuk menyelamatkan Patrialis Akbar dan dua hakim konstitusi yang berasal dari partai politik. Jika Presiden masih bersikeras mempertahankan orang-orang parpol sebagai hakim konstitusi tanpa melalui proses yang transparan dan partisipatif. Koalisi Masyarakat Sipil juga menilai ada upaya penyelamatan kepentingan politik dalam pemilu 2014 mendatang. Menurut pengamat hukum Tata Negara Refli Harun, tindakan Presiden merupakan langkah kontradiktif dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Undang-Undang MK yang telah menjadi undang-undang terkait batas minimal 7 tahun calon hakim konstitusi yang berasal dari parpol. Untuk mempertahankan patrialis, ya, padahal keberadaan patrialis itu tidak sesuai dengan politik hukum yang dia bangun, walaupun politik hukum itu dia bangun atau dia putuskan setelah terpilihnya patrialis, ya, spekulasinya kan orang akan mengarah ke sana. Bagaimanapun presiden membutuhkan kenyamanan, ya kan, membutuhkan keamanan untuk mengamankan MK, kan begitu. Paling tidak ada dua orang yang berasal dari partai politik yang kemudian ditunjuk secara langsung oleh presiden. Pertama Pak Hamdan Zulfa tahun 2010 dan kemudian Pak Patrialis Akbar 2013. Tindakan banding juga dinilai sebagai upaya mengundur-undur putusan inkrah atas perkara tersebut di Mahkamah Agung 6 bulan ke depan karena akan mengalami proses panjang. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Fraksi Hanura menilai pemerintah Republik Indonesia gagal dalam mengurangi angka kemiskinan di tahun 2013. Penilaian ini disampaikan fraksi Hanura dalam catatan akhir tahun 2013, Senin siang di Jakarta. Dalam jumpa pers tentang catatan akhir tahun 2013, fraksi Partai Hanura DPR RI yang dilaksanakan Senin siang di Jakarta, fraksi Partai Hanura menyampaikan dalam bidang ekonomi, terdapat 7 persoalan krusial yang perlu menjadi perhatian pemerintah. 7 persoalan tersebut yaitu kemiskinan dan pengangguran, bantuan sosial, rendah pengentasan kemiskinan gagal, buruknya ketahanan pangan nasional, menurunnya kesejahteraan masyarakat, buruknya pengelolaan energi nasional, rapuhnya sektor industri nasional, dan transportasi yang masih amburadul. Pemerintah yang dianggap gagal dalam menurunkan angka kemiskinan. Karena angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2013 hanya turun sebesar 0,59% atau 1,06 juta orang dari tahun sebelumnya, 11,96% atau 29,13 juta orang. Selain itu, Hanura juga menyoroti masalah kurs rupiah yang melemah terhadap dolar yang kini sudah berada di Rp13.000. Menurut Sekretaris Partai Hanura, Erik Satyawardana, pemerintah harus merombak total format ekonomi Indonesia. Yang hanya tumbuh antara 3,4-3,6%, namun pertumbuhan ekonomi yang dicapai sekarang ini tidak memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan yang tidak jauh bergeser dari 11% pada tahun sebelumnya untuk periode yang sama. Hanura juga menyayangkan kebijakan mobil murah nasional yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2013. Seharusnya pemerintah lebih mendorong kepada transportasi umum. Program mobil murah nasional, walaupun kita tahu bahwa sektor industri juga harus diperhatikan, harus tumbuh, tetapi harusnya dengan penghilangan pajak yang dilakukan oleh pemerintah, harusnya pemerintah lebih bisa dapat untuk mendorong kepada pembangunan transportasi umum massal. Kendati demikian, Hanura juga tidak menampik bahwa ada juga kinerja pemerintah yang dianggap baik di tahun 2013 ini. Saat ini dalam beberapa bidang, itu gagal. Tapi dalam beberapa bidang, kita juga akui bahwa ada hal yang bisa dilakukan dalam hal kinerjanya, ya, dalam hal kinerja pemerintahan SBY. Budiono ini.
Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Polda Metro Jaya terjunkan ribuan personelnya amankan perayaan pergantian tahun baru. Informasinya setelah yang satu ini.